Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udhu bika min namadzati syayatin wa a'udhu bika rabbi yahdurun nama ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdata min lisani yabqahu qawli ama ba'du. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah, mari hari ini kita belajar dari sebuah kisah seorang pengemis tua buta beragama Yahudi yang setiap hari diberikan makan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisah diriwayatkan bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap hari selalu pergi ke sudut pasar di kota Madinah. Di sana ada seorang pengemis tua buta beragama Yahudi yang setiap hari selalu diberikan makan oleh baginda Rasul. Hingga suatu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Saat itu Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq datang menemui Sayyidina Aisyah. Dia berkata kepada Aisyah yang tidak lain adalah anak beliau, dia bertanya, "Wahai anakku Aisyah, apakah yang dilakukan oleh suamimu Muhammad bin Abdullah yang belum pernah aku lakukan?" Lalu Aisyah berkata, "Wahai ayahku, sesungguhnya suamiku Muhammad bin Abdullah setiap hari selalu pergi ke sudut pasar di kota Madinah. Di sana ada seorang pengemis tua buta beragama Yahudi yang selalu diberikan makan sepotong roti oleh suamiku Muhammad bin Abdullah." Keesokan harinya, Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq yang memang ingin selalu mengikuti apapun yang dilakukan oleh Rasulullah pergi ke sudut pasar di kota Madinah dengan membawa sebuah bekal. Benar, ternyata di sana terdapat seorang pengemis tua buta beragama Yahudi yang dikatakan oleh Sayyidina Aisyah. Lalu kemudian Abu Bakar memberikan sepotong roti makanan yang ia bawa kepada pengemis tersebut. Lalu si pengemis yang buta ini kemudian menjawab, "Siapa engkau?" Abu Bakar menjawab, "Aku adalah orang yang biasa memberimu makan setiap hari." Seolah-olah Abu Bakar ingin menyambung apa kebiasaan dilakukan oleh baginda Rasul. Tapi satu hal yang membuat Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq terkejut. Sontak pengemis ini kemudian berkata, "Bukan, engkau bukanlah orang yang biasa memberikan aku makan setiap hari." Mendengar jawaban dari pengemis tua tersebut, Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq kaget. "Wahai pengemis tua, bukankah engkau adalah seorang yang buta? Dari mana engkau mengetahui bahwa aku bukanlah orang yang biasa memberi engkau makan setiap hari?" Si pengemis ini kemudian menjawab dengan lugasnya, "Orang yang memberikan aku makan setiap hari adalah orang yang mengetahui bahwa aku adalah orang yang buta, tua. Ia tidak pernah memberikan makanannya langsung kepada diriku, melainkan makanan tersebut ia haluskan, lalu ia suapkan dengan penuh kasih sayang ke mulutku." Sontak Abu Bakar bin Siddiq kemudian terkagetkan. Ternyata kebiasaan yang ia dilakukan oleh Rasul yang tidak diketahui oleh siapapun, termasuk Sayyidina Aisyah. Abu Bakar hanya memberikan saja makanan tersebut, sementara baginda Rasul menghaluskan dan menyuapinya. Sontak pengemis ini kemudian berkata, "Siapa engkau sesungguhnya? Kemana orang yang biasa memberikan aku makan setiap hari?" Abu Bakar menjawab, "Ia sudah meninggal dunia." "Siapa namanya?" Abu Bakar menjawab, "Muhammad bin Abdullah." Begitu mendengar nama Rasulullah inilah, sang pengemis tua buta beragama Yahudi ini kemudian dia bergemetaran. Keluarlah keringat jagung dari badan tubuhnya ini. "Engkau siapa?" "Aku adalah Abu Bakar, sahabatnya." Sontak lalu kemudian pengemis tua buta ini berdiri sembari gemetaran dan Abu Bakar bertanya, "Wahai pengemis tua, mengapa engkau mendengar nama Muhammad gemetaran?" Pengemis tua ini kemudian berkata, "Aku tidak menyangka orang yang memberikan aku makan setiap hari ternyata adalah orang yang setiap hari ku caci maki." Ternyata begitu Rasul menyuapi pengemis tua ini, pengemis tua ini berkata, "Jangan percaya dengan Muhammad, jangan mengikuti agama Muhammad. Muhammad itu orang gila." Tapi subhanallah, dicaci setiap hari, baginda Rasul bukan menghentikan memberikan sedekah kepada pengemis ini, malah Rasul kembali terus memberikan pengemis tua buta ini dengan makanan yang ia senangi setiap hari disuapi oleh baginda Rasul. Sampai baginda Rasul wafat, si pengemis tua buta ini tidak pernah tahu bahwa ternyata yang menyuapinya makan adalah orang yang setiap hari ia caci maki. Apa yang kisah ini yang bisa kita ambil dari inspirasi ini? Ternyata buah akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasul mengantarkan pengemis tua buta beragama Yahudi ini kemudian memeluk Abu Bakar dan berkata, "Wahai Abu Bakar, bimbing aku ingin bersahadat, aku ingin mengikuti agamanya Muhammad." Semoga kisah ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.